Kamu ngapain aja sih? Ngapain aja sih lama banget? Apa? Lama banget ngapain aja? Jemur baju. Jemur aja harus pakai earphone segala. Setiap kali. Jatuh gimana? Setiap kali loh. Orang jemur baju doang nggak nyampe setengah jam kali, ngapain coba? Harus pakai earphone gitu. Lama banget lagi ya? Enggak, biasa aja. Apanya biasa? Sampah aja belum dibuang loh ini, padahal ini. Oh, aku lupa ini hari ini. Ini hari, padahal kemarin Jumat kan? Ya, ini yang aku lupa, sorry ya. Ntar malah harus nunggu minggu depan lagi. Ini, tuh kan, taruh di sini ntar banyak ini lagi kan, banyak insek. Insek? Bau lagi, ha? Tapi setiap kali ini loh, kenapa? Ya maksudnya, kalau ini kan hari Senin. Ntar keluar ini hari Senin aja. Ini yang kemarin malah nggak dibuang ini. Kamu ngapain aja sih? Kayak histeri. Apa kayak histeri? Setiap hari kayak gini loh. Enggak, maksudnya di sini kan tuh lihat tuh. Jadi tempatnya itu loh. Padahal aku udah bilang kan Jumat malam itu keluarin gitu. Soalnya Sabtu lagi kamu bangun kan terat banget kan. Kalau bangun cepet-cepet nggak apa-apa nih jam 9 kan udah ini udah pergi orangnya. Soalnya kemarin malam capek banget. Ya, tapi kan ini udah tanggung jawab. Malah sampai sekarang kayak gini nih kan jadi ganggu ini kalau mau keluar masuk kan ribet. Iya. Udah gitu, nih coba lihat nih. Lu ngapain? Ah iya, jalan? Ini lupa aku taruh di situ. Ini kalau habis dipakai dibalikin lagi. Iya, oke. Ini parfum kayak gini nenek. Kok kamu marah-marah? Kok kamu marah-marah? Biasanya cuma biarin aja kan. Enggak, supaya sebelum-sebelumnya tuh aku udah mau ini kasih tahu tapi kamu nggak ngerti-ngerti dibiarin gitu malah makin jadi. Udah ini gimana tuh sampai harus tunggu ini lagi, harus tunggu hari minggu depan kan jadinya cuma minggu depan ya, taruh di situ aja. Mana jaket aku kayak gini lah gitu lihat. Di sini bukan bergantung jaket. Soalnya ini ganggu tadi aku jamur di situ kan. Soalnya kemarin aku jam. Kalau mau buka pintu situ jadi ribet. Lagian ada-ada aja sih kamu. Ini sampahnya coba. Ini kalau bisa nih barang-barang kamu yang di sini nih dirapin aja. Ya. Nah. Kamu kenapa kayak gitu marah-marah? Gak marah-marah. Maksudnya mungkin ada hal apa ya? Anjele gitu ya mungkin. Enggak, bukan aku itu. Get. Kamu tuh bangun siang banget, ya kan? Jadi telat tuh. Makanya sampahnya udah enggak bisa dibuang kan jatuhnya? Padahal kan ribet itu yang kayak botol-botol gitu kan seminggu cuma sekali. Malah sampah yang ada baunya udah dikeluarin duluan gitu. Soalnya kemarin malam capek. Kerja lembernya banyak banget kan? Ya iya. Minggu tapi kan ini ya benar-benar capek gitu. Mungkin kamu udah tahu kan? Ya aku juga capek kan sama-sama kerja juga kok. Lagian aku udah nunggu dari kemarin-kemarin mau selalu kayak gini nih yang berantakan ya, kayak gini aku kan udah bilang suruh rapiin kan. Iya usah, udah aku udah mengerti, sorry. Ntar kalau besok kayak gini lagi kemarin lagi. Panjang banget, jadi mau jadi ya kengka ya. Berantakannya. Ya tapi emang harus kalau bocah nggak ngerti kan harus dikasih tahu gak dimarahin. Udah kamu udah kasih tahu jadi ya udah selesai. Ntar kalau aku nunggu lagi besok gimana harus nunggu. Hah? Oh iya, sini. Ngapain lu udah kamu masuk aja? Biarin aja. Lagi pengen sendiri aja. Udah enggak kamu ini aja rapi-rapi apa di dalam gitu. Ngapain coba? Apaan? Sama-sama kok. Sama-sama ngapain coba? Aku masih kesel ini belum dibuang ini.
Sayang. Hei. Udah ini nih. Apa? Udah selesai. Apa? Cuciannya. Cucian? Ah, udah selesai, udah kelar. Oh gitu? Ya, gimana coba? Udah siang gini coba. Udah siang gini oh, coba lihat sendiri dong itu. Masih ada lagi di situ. Ya gak apa-apa. Udah siang gini ntar gimana keringnya? Bisan. Hari ini cerah. Keluarin itu. Gak apa-apa, sini. Jangan marah-marah. Masih ada waktu. Mana coba lihat sendiri tuh. Malah tuh kan kita malah gimana mau keluar coba kalau kayak gini. Bisa. Santai aja. Udah siang gini lagi masih sekali lagi loh ini. Bisa. Santai-santai aja. Santai-santai setiap kita... Setiap minggu kita kayak gini kan. Anda setiap minggu biasanya aku yang kalau aku libur kan? Bukan. Kalau aku biasanya pagi-pagi bangun langsung ini, langsung cuci biar cepet. Kamu tidur sampai siang. Apa? Mana siang? Pagi-pagi. Lihat, malah sekali lagi aku nggak ngerti lah itu soalnya. Aduh, yaudah, aku aja sini. Apa? Kamu sini. Cuci tangan dulu. Apa? Cuci tangan? Ini sekali lagi loh, ini ntar. Cuci lagi sejam lagi loh ini. Gak apa-apa. Udah siang lagi. Gak apa-apa. Udah jam 2. Gak apa-apa. Gimana mau kering coba? Bisa. Kalau gak bisa kering ya, cuma jamur di sini aja. Kamu, sekarang kan musim dingin. Matahari itu cepet ini terbenam. Cepet hilang. Iya. Tapi hari ini cerah. Iya cerah, tapi udah mungkin jadi loh. Jam 5 aja udah gelap loh. Tapi 5. Yang pertama udah jam ya udah dong, udah kering. Itu karena aku yang ini, aku yang nyuci. Tapi aku jamur. Ya tapi kalau aku nggak nyuci, kamu bisa belum dicuci langsung dijemur gitu, enggak kan? Bisa. Malah aku udah cuciin 2 kali loh itu. Banyak banget ya. Makanya itu yang banyak juga baju kamu kan semuanya. Orang sehari kamu sampai 3 set kok itu. Buat ke kantor, di rumah, sama buat selingan apa gitu. Gak ngerti juga aku banyak banget. Selesai? Belum dijemur lagi itu. Masih. Ntar kalau mau dijemur lagi, tuh. Kalau gak kering gimana coba? Bisa. Harus pakai pengering lagi yang di situ, ntar malah ini lagi. Enggak, jamur di sini aja. Soalnya hari hujan, kita kayak gini kan? Makanya udah tahu hari ini cerah kan? Malah kemarin aku udah kasih tahu, makanya aku cuci duluan pagi-pagi bangun langsung dicuci kan? Malah kamunya bangunnya siang banget. Okay. Kalau kayak gitu ntar kalau nggak kering gimana jatuhnya kan? Bilangin. Udah beberapa kali aku bilang, ya jamur di sini aja. Banyak orang nggak punya beran. Tau lah. Mereka kayak gitu. Kalau nggak kering, kamu yang inilah. Jangan. Udah dibilangin. Ngomong-ngomong, kenapa kamu duduk di situ? Kursi aja. Oke, siap. Taruh aja, biar aku yang ini. Aku yang jemur. Lama banget lagi kalau mau jemur itu. Banyak. Dingin. Makanya, cucian udah tahu banyak. Ya sih? Kalau nggak dicuci. Nggak ada ini juga. Kamu cucian udah banyak, udah tahu kan. Makanya kalau mau cuci, seminggu kita cuma paling kalau aku ada di rumah, kamu dikasih tahu malah ini, main-main. Kayaknya nggak ada ini. Makanya aku bilang kalau pagi-pagi langsung dijemur, nanti kan ada yang udah kering duluan. Lagian ini baju kamu semua loh ini, bukan baju aku loh. Kamu, aku ke kantor kan cuma satu. Lagian kamu kantor satu, di kantornya lagi ada satu. Terus yang di rumah kadang pulang ganti dulu. Itu habis berarti itu habis kantornya mati. Dua kantor gitu. Apanya dua kantor? Ke kantor satu, terus di kantor satu kan? Terus kamu pulang nih, katanya bau gitu, ada keringet. Jadi ganti dulu, sebelum ganti piyama kan? Habis itu ntar
kalau kamu udah mandi, satu lagi kan? Empat tuh. Sehari empat juga. Makanya seminggu aku cuci sampai 2-3 kali loh. Jadi mesin cucinya bagus ya? Bukan mesin cucinya, kalau aku nggak ada di rumah, kalau aku nggak kerja dari rumah tuh, makanya ini hari Sabtu nyuci 4 kali loh. Iya. Iya gitu, makanya gimana gitu tiap hari kayak gitu. Gimana iya harus jemur aja. Yaudah kalau kayak gitu makanya bangun pagi-pagi cepet cuci, terus cepet langsung dijemur. Honey-chan. Setiap hari pagi-pagi aku bangun kan. Tapi kali ini kamu nggak bangun pagi kan? Tapi hari libur gimana? Mau tidur kan? Tapi kan cukup gitu. Tapi kan cucian banyak ini makanya resikonya. Omongnya terlalu panjang. Gak ada artinya. Oke, coba aja. Kamu dibilangin kayak bocah. Gak ngerti-ngerti. Coba kamu lihat sendiri ini. Apa? Gara-gara ini kamu semalam tidur ambil kak bantal aku ini. Malah susah settingnya ini. Setiap hari kan? Setiap hari dong. Apanya tiap hari? Padahal kamu punya bantal sendiri kan? Dia kasih tahu. Ini rambutnya malah susah settingnya nih di belakangnya. Di belakangnya setiap hari kamu kuncen loh. Mesti gitu. Mandi aja mandi. Apaan mandi? Udah jam berapa kamu masih makeup? Belum kelar juga. Gak apa-apa. Itu kamu ngapain coba? Makeup kayak gitu. Terus TV-nya dinyalain kayak gitu. Kamu nonton. Mau nonton apa sih? Kamu mau add makeup apa mau nonton sih? Aku sambil nonton. Nonton dari mana kamu belakangnya? Mirror. Kayak gini. Jangan ngaco deh bener kamu. Beneran. Cari drama yang aku mau nonton. Mau nonton sekarang udah jam berapa? Udah sore gini kamu mau pergi apa enggak? Tapi malam aku mau nonton ya harus cari-cari kan. Jadi sekarang cari-cari. Sambil make up. Sayang. Ini udah jam berapa? Cepetan make up. Biar cepat bisa keluar, kamu ngapain? Iya, kamu gimana mau cepat sambil nonton katanya? Tapi dong, emang mata kamu ada berapa? Cuman ada dua kan? Dua ya. Di belakang kamu ada mata juga? Nggak ada kan? Muka juga. Malah lama-lama kayak gitu. Makeup, lagi kamu tahu cok. Cewek makeup udah pasti lama sambil nonton. Udah double itu lama. Udah sore gini. Jangan marah-marah. Kalau kamu marah-marah, lebih panjang loh makeupnya gitu. Ya, biarin aja. Gimana nggak marah dari? Gimana nggak marah coba? Tadi udah bangunnya siang, terus cucian belum, habis itu dijemur, habis itu makeup ini udah sore, mending gak usah pergi deh kalau gitu deh. Pergi. Hari libur. Jadi harus keluar. Dan kita pergi ke iluminasi kan? Kamu mau nonton atau mau make up? Dua-duanya. Gak ngerti deh aku beneran. Kamu malah ini loh. Buang-buang itu. Bahasa Jepang katanya muda. Motai nai. Kalau bahasa Indonesia muda itu wakai. Young. Heish. Sumpah cepetan. Gak ngerti aku kamu ini beneran. Ngapain coba? Jangan. Buang-buang ini aja. Buang-buang duit bayar listrik. Aish. Ini rambutnya bener-bener. Mandi aja. Udah kamu cepetan aja. Masih
aku harus make up. Kamu nggak kelar-kelar, yaudahlah, aku berangkat duluan lah kalau gitulah. Jadi gimana aku ketemu di situ? Mending nggak usah pergi deh, males aku jadinya ini. Jangan. Udahlah, nggak usah lah. Dari dulu aku menikmati. Nggak usah lah. Mau ke sana. Nonton. Yaudah kamu mending nonton aja, udah nyalain lagi kamu nonton aja deh kalau gitu. Nggak usah lah. Mau. Sebentar. Berapa lama lagi coba? Setengah jam lagi? Satu jam lagi? Bukan. 10 menit. 10 menit? Iya. 2 menit. 2 menit gimana? Sunggat-sunggat? Udah jadi? Nggak boleh dong sekarang itu. Cuma mata aja kan sekarang. Apalagi udah tahu mau make up 10. Gitu kan. Mendingan bangunnya benar-benar cepet gitu. Hai. Ini pasti punya kamu kan ini? Iya. Iya kan? Tuh, lihat sendiri tuh kamu ini. Besok-besok aku pakai. Besok-besok? Tadi nyuci kan, mendingan sekalian dicuci. Malah ada... gak ngerti aku bener-bener. Gak usah pergi lah, udah. Pergi, udah, pergi, gak usah. Kalau udah kamu pergi sendiri aja. Sendiri? Ke Illumination? Gak usah. Aku udah sore. Udah sore mau ngapain gitu. Malah aku belum makan siang lagi. Makasihnya seharian cuma tangan. Begini aja dari pagi muter-muter ini bersih-bersih. Gak usah lah, gak usah pergi. Pergi. Gak usah. Yaudah kamu pergi sendiri. Sendiri? Mau pergi sendiri aja, gak usah deh. Mau. Gak. Udah. Gak usah. Udah. Gak usah. Udah. Mau. Gak. Udah. Dari... Masih ada waktu. Kita pergi aja. Gak usah. Udah kamu pergi sendiri, gak usah. Kita tinggal di Tokyo, jadi bisa dong. Enggak. Masih. Udah ini. Masih bisa pergi. Enggak. Gak usah. Gak usah pergi. Gak usah pergi. Pergi! Saya... Jangan nangis. Saya jangan nangis. Oh, ampun. Oh. Saya. Jangan nangis, aku nge-prank kamu. Itu ada kamera di sana, sayang. Ada kamera di sana. Bener, aku nge-prank doang. Beneran, aku cuma nge-prank kamu ini. Serius. Sayang, saya iya kita pergi. Maaf ya, aku marah-marahin kamu ya. Saya. Coba lihat kamu di sini, kamu situ. Tuh. Ya, buku pang aku cuma ngeprank Syaco ya, nih seharian ini dari pagi sampai. Ya, maaf. Pagi-pagi aku dimarahin. Maaf. Aduh, kualat aku ini pasti. Aku di jauh ya. Aduh, Boku Pong yang minta ngeprank Syaco. Yang ngeprank. Ini Syaco apa ini? Udah. Beneran. Udah. Ini tisu. Pakai tisu. Pakai tisu. Beneran, udah. Aku cuma ngeprank ini. Soalnya udah lama gak ngeprank kamu kan? Iya kan? Gimana? Tadi gimana? Tiba-tiba aku berubah gitu? Iya. Tiba-tiba. Ada histerik. Apaan? Histerik. Histerik gitu. Lagi cari-cari ya. Kesalahan kamu ya? Aku sebenarnya enggak tega banget, serius enggak tega. Masa bener-bener. Aku padahal enggak pernah marah kayak gitu ya? Semuanya hal-hal yang kecil-kecil gitu aku marah-marahin gitu. Ya. Sampai udah enggak mau pergi. Maaf ya, sekali lagi aku minta maaf ya. Aku cuma bercanda dok ya. Jangan nangis ya sayang. Sini. Oh iya, lagi bikin vlog ya, maaf ya. lagi ditontonin jadi nggak enak ya. Iya sekali. Ya Buku Pong, ini benar-benar prank yang nggak tega ya. Bener, aku nggak tega banget sama Syaco ini. Berbagai hal ini seharian aku marahin dia ini. Sampai udah sore kayak gini. Aduh, maaf ya.
Makanya lain kali kamu bangunnya harus lebih cepet ya. Lebih cepet. Udah capek. Yaudah, pokok-pokok. Ini benar-benar pengorbanan ya. Kasian si Aconya sampai nangis ini beneran ini. Ya, sakit hatinya. Sakit hatinya? Ya. Hati siapa? Hatiku. Tas ini. Ya udahlah. Udah makeup tapi ya berantakan. Jadi berantakan makeup ya. Aduh, benar-benar aku. Gimana belum ya? Belum pernah loh ini. Lebih panjang loh kalau makeup. Jadi luntur ya? Iya. Jadi luntur ya? yaudah pokok-pokok jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Ya sayang ya. Maaf ya sekali lagi aku minta maaf. Jangan nangis, kita pergi kok, langsung pergi. Yaudah, sampai sini dulu video kali ini. Thanks for watching and always be smart and bye-bye. Maaf ya sayang ya. Langsung pergi dan aku mau makan es krim ya.